saya dengar pertemuan sini berkata kepada Ustaz Bazali, macam tu lah. Saya pun cerita orang. Saya tadi nak memang dia pun cerita macam Ustaz Bazali. Cerita dia macam ni, gitu Ustaz. Masih kau jadi. Nabi berkata kepada Ka'afin Jok. Tetapi yang didengar, yang mendengar kata Nabi itu adalah Jabir bin Abdullah. Jadi kita aku dengar Nabi berkata kepada Ka'afin Jok. Apa kata Nabi SAW? Ya Ka'afin Jok. Wahai Ka'afin Jok. As-salatu kurbanun. Salat itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan korban. Saya kata korban, oh saya ni satu untuk penyembelihan. Pengorbanan kita kepada Allah SWT adalah maksudnya korban di sini daripada perkataan Allah. Allah maknanya mendekatkan. Korban ini sebenarnya daripada korban yang sudah ada dulu. Tujuan dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Wa'ala itu asal usul kata akhir daripada perkataan korban. Nah, kor ini berdekat korban. Jadi satu benda korban, satu amal ibadah yang boleh meningkat diri kita kepada Allah Taala ialah korban. Bila kita menyembelih binatang, tujuan kita untuk mendekat diri kita kepada Allah Taala, penyembelihan itu dinamakan sebagai korban. Nah, itu ya. Nah, ibadah korban. Wasau munculnya dan proses itu pendidik kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqatu tutfi'ul qati'ah. Dan sedekah itu menutup kejahatan-kejahatan yang kita pernah buat. Kama yutfi'ul ma'un nar. Seperti air memadamkan apa tu namanya? Seperti air memadamkan api. Kalau air api di sebesar mana? Kalau dipadamkan dengan air dia memadam. Kita bakar pokok kering kan. Nanti oi, bahaya ni kan. Kalau tak ada air, meletup lah. Kita pun cepat-cepat padam dengan air. Api dia padam. Api memang kalah dengan air. Betul, dia sudah pernah bersabir. Tapi bila kamu marah, maka ambillah dulu. Ambillah air semayang. Kenapa air semayang ini boleh memadamkan perasaan marah kita seperti mana air memadamkan sebab perasaan marah dia datang daripada sifat api dalam diri yang disubur gemburkan oleh syaitan. Syaitan itu memang dah berasal daripada api. Dia tak dibakar, dia bakar lagi dalam dia murah tak ada marah dia, tumbuh ke api tu murah, kata dalam elah dalam diri sabar. Ambil utuh dekat, sama-sama. Kalau permainan bola, pemain itu menunggu. Kalau referee itu ada akal panjang sebagai orang muslim, dia minta pasti yang itu apa? Kenapa kan? Ni, bagi orang dia yang saya supaya orang yang dia itu betul je apa? InsyaAllah betul orang. Tapi janganlah pula di dua Pegawa, ini semayang tak Pegawa itu kan Pegawa. Tak kena. Kalau Amir Yahya tak apa. Sebab Amir Yahya itu muslim. Kalau Pegawa tak guna. Sebab Pegawa itu non-muslim. Tak kena, tak kena. Baik. Jadi apa lagi yang Nabi SAW beritahu kepada Ka'afin Jok? Selanjutnya kita akan bincangkan selepas azan Isyak dan Isyak dengan saya turut yang mesyuarat kelebihan untuk melakukan azan pada Isyak.
berbuat. Ya kafir ujrah, ya kafir ujrah, wahai kafir ujrah. An-nasu qadiyan. Manusia ini mengumumkan dua orang yang keluar dari wajib-wajib. Fabaqimun nafsahu wa mutiku rukabadahu. Seorang lagi sebenarnya melakukan maksiat untuk mendapat neraka. Wa muqtarun nafsahu bi'idhi rukabadahu. Dan seorang yang melakukan amal soleh untuk membahas ini kepada kita. Jadi manusia ini dilukuhi dulu. Dia boleh jadi orang yang banyak melakukan amal soleh, atau boleh jadi orang yang banyak melakukan amal maksiat. Itulah kalau kita ni rasa masih mungkin kita banyak perlalai dalam alpul. Waktu-waktu macam itulah kita kena kamu baik amal ibadat. Pertanyaan sumpah, pertanyaan sumpah, pertanyaan amal-amal soleh. Yang paling baik sekali sedekah itu tiada sedekah jadi. Sedekah yang paling dia mengalir berterusan. Contoh yang disebut dalam sebagi sedikit kita bincang dalam pusing pertama. Maksud saya mengatakan ilman alamahu wa nasyarah. Ilmu yang diajarkan dengan dan disebarkan. Kita nak macam kita pun nak pakai yang kita ingin. Tapi kita boleh menyebarkan ilmu yang kita ingin pada orang lain. Macam kuliah ni pun lah. Dirakam masa YouTube kita sebarkan. Letak dekat dinding Facebook kita. Sebarkan melalui WhatsApp kita kepada kumpulan kita. Ustaz mana ni? Ustaz nak ajar masa kamu. Memang